kancung ya. Enggak, di kancung ya. Majalaya. Keluar dendam. Itu aja keren urun situ. Buat terima arengo sih nama si Kemeh, hei, coba dua. Itu aja Kemeh nih. Kita turun nih, mau kue kue, tinggal cuci, obat lima tinggal cuci anting. Untuk tim Arema silakan untuk bisa si pemotretan kalau sudah lengkap soalnya yang sudah difoto dan dikomentasikan oleh tim dari panitia. Itulah pemain yang selanjutnya bisa bermain kalau timnya lanjut ke babak selanjutnya. Ya, kami sampaikan list daftar pemain dari tim Arema yaitu nomor 3 Jojang Beton, nomor 10 Will Dan, nomor 4 Adam, nomor 1 Arif, nomor 11 Tabah, nomor 11 Ferry sebagai libero, nomor 17 yaitu Ega, nomor 16 Tri, nomor 14 Ugun dan nomor 23 Abdul. Itulah susunan pemain dari tim Arema. Hey! Ya, di bench tamu kehormatan dari Kepulauan Maluku, saudara Bapak Oleh SPD yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di lapangan baja DS Cup 2024. Terima kasih Pak Buce, support Pak Buce. Ya, kita kembali ke pertandingan untuk menyaksikan laga kelima atau laga antara pemilih berhadapan dengan Arema. Pemilih dengan jersey berwarna putih putih dan Arema dengan jersey berwarna biru dengan polos putih. Untuk Arema masih dari Arema akan melakukan servis ancang-ancang sebentar jam sekelakukan apa yang terjadi. Oh, receive yang begitu baik dari para pemain pemain ini sehingga poin bertambah menjadi 2-0. Masih dari Arema lakukan jam sebelumnya dapat gelok baik sekali receive yang terima Ibon pukul baik sekali Ojo hingga pindah bola 1-2 untuk pemilik. Ya, aman bunyi 10. Ibuan kasar kawangan ini lakukan servis. Terima setan dari Pak Arena. Lakukan dapat diterima lagi. Umpan Ibuan. Pukulannya. Ya, kembali lagi dapat terima lagi. Serangan dari Arena. Pukul dari belakang. Kecilkan saja. Dapat diterima. Umpan 1-2. Bum.
baik sekali. Dari Ancol ini sehingga poin bertambah menjadi dua sama. Ibol lakukan servis ancang-ancang seputar Ibol. Dapat dilakukan umpan sang center. Kembali pukul. Kecilkan saja. Main nomor punggung 17 Ega ini. Pemain muda baik ini. Hingga pindah bola menjadi 4-3-4 Arema. Lakukan servis ancang-ancang seputar. Dapat terima umpan Ibol. Pada siapa? Namun bola cepat. Kurang begitu baik sehingga poin bertambah 4-2 4 kasih Arema. Lakukan servis baik sekali. Dapat kembali bro. Lepas saja. Pukul. Kecilkan lagi. Apa yang terjadi dalam komunikasi nomor punggung 7 dari pemilih ini. Dirim sehingga pindah bola menjadi 3-4 Ocon. Lakukan servis Ocon. Apa yang terjadi? Oh, rotasi kali ini dinyatakan pelanggaran oleh sang pengadil sehingga poin bertambah menjadi 4 sama. Masih Ocon lakukan jumping servisnya Ocon. Baik sekali umpan sang setan. Dapat dibendung oleh anak-anak dari panggil ini sehingga poin bertambah menjadi 5-4-1 angka memimpin. Masih Ocon lakukan servis jam tengah. Terima baik sekali umpan sang setan. Kembali ke belakang. Kecilkan saja. Namun terkecoh dari Arema ini sehingga pindah bola 5 sama. Masih Arema lakukan jemput. Dapat 5 sama. Ipan pukul. Baik sekali pukulan dari nomor punggung 4 dari panggil ini. Sehingga pindah bola menjadi 6-5. Masih sekalian sini Arema. Ternyata tidak masuk sehingga pindah bola menjadi 6 sama Arema. Lepas jam kulitnya Ega. Apa cerita libero? Apa yang terjadi? Keraguan-keraguan antara sang setter dengan Ocol ini. Tiga poin pertama 7-6 masih Arema. Lakukan jam kulitnya Ega. Keluar jam kulitnya Ega ini sehingga pindah bola jadi 7 sama. Main senior lakukan servis lakukan apa yang terjadi keluar hingga pindah bola menjadi 8-7 masih Arema lakukan servis dapat yang besar lebar umpan 1-2-3 baik sekali bola cepat dari nomor 2 Arema terpamer ini sehingga pindah bola menjadi 8 sama masih lakukan servis terima kami jero umpan saja pukul Ega. Apa yang terjadi? Tidak ada sentuhan. Sehingga poin pertama menjadi 9-8. Masih 9-8. Namun bukan lakukan servis. Dapat terima lagi. Risip yang kurang baik kali ini dari ini sehingga poin pertama menjadi 10-8. Dua angka memimpin pemilu. Jauh sekali. Namun apa ini setnya? Hingga pindah bola menjadi 9-10. Masih lakukan Arema dengan jemputan terima cal. Kecilkan saja dapat terima lagi-lagi. Arema menyerang terima libero. Umpankan saja. Pukul. Baik sekali lagi-lagi peragaan bola cepat dari tim Pamir ini. Menghasilkan poin 11-9. 11-9 dari poin ini. Pukul. Tidak sekali. Pulang dari anak-anak Arema sehingga pindah bola menjadi 10-11 angka ketinggalan Arema. Ada libero apa yang terjadi? Kembalikan ini risik yang dimulai dapat kembali kocok. Lagi-lagi umpan tidak ada serangan dari Arema. 1-2 apa yang terjadi? Lagi-lagi bergulir pada pukul kocok. Baik sekali pukulan kompor muda Ocol sehingga poin pertama untuk pemilu 12-10 masih sang setter Ibon lakukan servis dapat terima saja 1-2 bom. Sangat begitu luas blok blok yang dikelakukan oleh anak-anak dari Arema ini sehingga poin lakukan dapat terima umpan saja sang setter kembali lagi pukul Ocol.
Baik sekali, pukulan dari Hocok sehingga pindah bola 13-11. 13-11 Ocon kasih sebentar Ocon lakukan jam shootnya dapat terima umpan kembali pukulan Arema Eka. Apa yang terjadi pukulan nomor 17 ini kurang begitu baik sehingga poin bertambah menjadi 14-11. Masih Ocon umpan pukul balik. Baik sekali pukulan waktu dari nomor punggung ketiga dari Arema ini ya, jajang ketahuan menghasilkan bola dari lagi yang diterukkan pukul dapat kembali lagi kembali Ega pressing Ega dapat kembali libera umpan pukul nomor 4 kabar yang kurang begitu baik dari yang libera kembali sehingga poin pertama untuk Arema 13-14. Aku kan aja. Ribon umpan pukul Ega. Hari ini pukulan dari sang pemain Arema yaitu Ega menghasilkan poin menjadi 14-14. Hasil aku kan aja terima risik yang kurang lebih lakukan. Aku menibat pukul berapa? Pukulan nomor 4 dapat dibendung sehingga poin bertambah menjadi 15-14. Satu angka ketinggalan Pamili ini masih lakukan servis dapat dengan umpan bola pukul kecilkan saja dapat dengan umpan kami pukul lagi Eka lagi Eka menjadi mesin poin untuk Arema sehingga poin bertambah menjadi 16-14. Iya, lagi-lagi kita ke lapangan info saja menyaksikan set pertama antara Arema dengan Bali. Wah, dapat cerita sangat berhormatkan saja, pukul kecilkan saja. Nah, tidak bisa melintas sehingga poin bertambah menjadi 17-14. Masih dari Arema akan melakukan servis. Konsentrasi sebentar. Dapat diterima di Toro. Baik sekali risiknya. Umpan pukul nomor 4. Kecilkan saja. Umpan lagi. Lagi-lagi Ega. Ega. Ketahanan dari Arema Abamil ini sehingga bertambah menjadi 18-14. Arema lakukan servis lagi. Terima cok. Baik sekali. Umpankan saja. Kecil. Baik sekali. Kecilan dari bongkar. Tambah punggung 4 ini sehingga pindah menjadi 15-18. Masih umpan saja itu baik sekali pukulan bola kuih ke dalam jajangnya beton ini sehingga pindah bola 19-15. 4 angka ketinggalan dari Malibero baik sekali umpan 1-2 jus baik sekali pukulan dari nomor punggung 4 ini sehingga pindah bola untuk 16-19 nomor 7 masih Dindin lakukan servis Dindin dapat terima umpankan saja 1-2 pukul jadi dapat dibendung bola nomor 16 ini dan poin bertambah jadi 17-19 lagi-lagi servis yang kurang baik sehingga menghasilkan poin untuk Arema 27-17 lagi-lagi servis sekali ini dari Arema keluar sehingga menentukan tim dari Pamili 18-20 terpaut dua angka Pamili lakukan jam punya atau terima umpan sang center lagi pukul dapat di Bandung nomor 2 ini sehingga poin pertama untuk Pamili 19-20 satu angka ketinggalan 20-19 masih lakukan jam punya umpan sang center pukul mulai sekali pressingan dari nomor punggung 4 dari Arema ini sehingga pindah bola 21-19 Arema yang mencipta berterima sang libero umpan 1-2 boom Ocon pukulan Ocon cukup baik walaupun tidak keras sehingga pindah bola
2021. Masih kami lakukan servis, umpankan apa yang terjadi, resip yang kurang begitu baik, dan sudah menghasilkan gol. Poin 21 sama, 21 sama. Tidak dapat menunggu dua dari kami, lakukan servis, kembalikan lagi. Tadi kembalikan lagi-lagi penyerang tim dari hal kami, kecilkan saja Ocon. Umpan, buku dari pihak penjaga, dapat diterima, kecilkan apa yang terjadi, menyentuh net nomor punggung 27 dari pemilik ini sehingga pindah bola 22-21 terpaut satu angka arena pemilik Upang. Baik sekali kembalikan pukul acar kali pukulan dari Bogor muda pemilik ini sehingga menghasilkan poin 22 sama. Ibon lakukan servis kembali lagi. Bukan pukul Ega lagi Ega pukulannya tidak dapat pendung sehingga poin bertambah 23-22 in out ini tahu pahili iya kembali ke lapangan. Akan terima lagi. Umpankan saja. Pukul nomor 7. Baik sekali. Ukuran senior ini. Dapat nomor 7. Sehingga pindah bola lagi menjadi 23 sama. 23 sama. Apa yang terjadi? Oh. Masih hocok. Main udah dari family. Lakukan servis aja. Baik sekali. Dapat terima. Umpankan lagi. Nah, dapat terbendung. Next point kembali untuk pemilik kedudukan 2. Ataukah terjadi setting atau jus untuk Arema? Tim awal diminta oleh Ali Kelapangan ini masih bola dipegang oleh Ocol. Akan melakukan servisnya. Ocol konsentrasi sebentar Ocol. Ancang-ancang sebentar Ocol. Lakukan servis. Dapat terima. Umpankan lagi. 1, 2, 3. Ega. Baik sekali. Bukan Ega masuk. Dan pindah bola untuk Arema. 24 sama terjadi setting. Masih dari Arema. Lakukan servis baik sekali. Ternyata kurang begitu baik servisnya sehingga pindah bola untuk Pameli. 24. Lakukan Pameli baik sekali. Kali ternyata masuk. Akhir habis. Set pertama dimenangkan oleh tim dari Pameli dengan skor 27-25.